Surat ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Waketum Partai Demokrat Syarif Hasan, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. SBY meminta keterangan agar dapat memberi saran kepada Prabowo Subianto, capres yang diusung Demokrat, untuk memastikan beberapa hal, salah satunya kampanye yang mencerminkan kebinekaan atau kemajemukan juga persatuan. Apa solusinya? Apa kebijakannya? Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari benturan identitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platform, visi, misi, dan solusi. Tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti rakyat. Sepanjang masa kampanye bukan hanya pada saat debat saja. Ya, saya membaca itu juga, saya kira perlu diperhatikan itu nasihat orang yang banyak pengalaman mengelola Indonesia. Agar kita lebih inklusif, tidak memfokuskan diri pada upaya menggalang satu ikatan primordial, misalnya sholat subuh bersama, mungkin itu yang dilihat oleh Pak SBY, mungkin itu dianggap terlalu eksklusif karena lalu bagaimana yang tidak subuhan dan tidak lanjutan itu mungkin, tetapi ya kita dengarkan nasihat dari orang tua kita.